nilai ibadah di sisinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. A'udzubillahiminasyaitanirajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, handai wa fi ni'amahu wa yuka mazida mazidah. Ya rabbana laka alhamdu kama yang bagi rijalali wajahika al-karim, azim sultanika. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah

serta memohon ridha Allah dengan resmi acara workshop pada hari ketiga ini dinyatakan dibuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih untuk Bapak Dr. Andus Zainuddin MPD atas sambutan dan doa untuk kelancaran kita pada hari ini. Oke, okay, sebelum uh, pemateri kita menyampaikan uh, materinya, mungkin saya akan sedikit menyampaikan ada aturan acara yang akan dilaksanakan pada hari ini. Ini sudah mungkin sudah bapak sudah bapak dan ibu sudah tahu. Mungkin langsung saja saya akan memperkenalkan dari CV pemateri, yaitu dari CV Ibu Yasmin. Nah, untuk biodata beliau, uh, jadi nama beliau adalah Yasmin Khairunisa MA, lahir di Jeddah 24 Juni 1992. Untuk riwayat pendidikan beliau, S1 di Universitas Lampung Mangkurat Pendidikan Fisika, dan S2-nya di King College London di Inggris. Untuk karir beliau, dari 2017 sampai sekarang yaitu menjadi dosen di program studi pendidikan kimia uh, Di EPKIP di UNISKA uh, Dan beliau juga untuk kuliah di Inggris tadi Beliau mendapatkan beasiswa LPDP atau Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan di Inggris tadi Mungkin uh, itu dari CV pemateri kita hari ini Mungkin untuk lebih jelasnya, untuk penyampaian beliau tentang Edmodo, uh, waktu dan tempat ulang persilahkan. Ya, silakan. Maaf, Bu, Bu Yasmin belum kuliah ya? Iya, Pak. Maaf, Pak, tadi saya keluar. Iya, iya. Apa tadi, Pak? Uh, UNESCO belum kuliah? Belum, belum mulai. Pak. Belum mulai, Pak. Iya, ya. mm -hmm. Sukses. Inggi, amin. Minggu depan, insya Allah, Pak. Iya. Ya, silakan lanjut. Ya. Inggi, bi untuk Ibu Yasmin, mungkin untuk materi pada hari ini tentang Edmodo, mungkin waktu dan tempat belum persilahkan, Bu. Baik, terima kasih kepada Mbak Acara, terima kasih kepada Bapak Zainuddin, dan juga kepada para panitia yang memberikan saya kesempatan untuk memberikan materi tentang Edmodo hari ini. Jadi sebelum saya masuk ke materi, eh, saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Yasmin Khairunisa. Saya sekarang dosen di Uniska. Seperti yang tadi sampaikan di CV, eh, materi hari ini adalah tentang Edmodo karena eh, sesuai dengan judul pengabdian hari ini kan eh, adalah pelatihan e-learning dan media berbasis teknologi di lingkungan lahan basah ya. Nah, jadi eh, saya mau menyampaikan mengenai salah satu platform eh, LMS yang biasanya dipakai yang termasuk mudah gitu untuk Bapak Ibu gunakan eh, selama pembelajaran daring. Karena kan sebagian besar sekolah di uh, Indonesia makai pembelajaran daring ya selama pandemi ini. Baik, saya coba share screen dulu ya. Nih suara saya jelas ya? Ya jelas saja. Jelas, jelas aja. ya. Kalau saya terlalu cepat mohon diberitahu hmm. bapak ibu. Hmm. Baik. Nah ini sudah apakah kelihatan? Ya ya muncul sudah muncul. Oke. Bentar saya ntar ya bapak mau ketemu ketua jurusan ya, Amat. iya pak. Ya, ya. Bisa saya lanjutkan? Silakan lanjut, lanjut. Oke. oke pak. Baik. Nah. Uh, jadi judul untuk hari ini adalah penggunaan edmodo pada pembelajaran daring. Jadi lebih ke hari ini yang akan saya sampaikan adalah lebih ke bagaimana caranya menggunakan netmodo itu sendiri, bagaimana cara memulai membuat akun sampai kita mengaplikasikannya dalam pembelajaran di kelas. Gitu. Pertama-tama perkenalan dulu untuk netmodo ini adalah salah satu platform pendidikan berbasis learning management system (LMS) untuk mendukung proses belajar dan mengajar secara daring atau jarak jauh. Jadi sebenarnya platform pendidikan berbasis LMS ini sangat banyak ya. Uh, jenisnya mungkin sudah disampaikan di pertemuan-pertemuan lainnya dan di seminar-seminar lainnya salah satunya ini adalah Edmodo. Kenapa saya sampaikan tentang Edmodo? Karena menurut saya Edmodo ini termasuk yang paling mudah dan simple, sederhana, juga tidak terlalu berat memberatkan advice device-device uh, kita, tidak memberatkan alat-alat perangkat yang kita gunakan gitu. Kemudian dari Edmodo ini dia bentuknya adalah microblogging. Microblogging ini adalah e, semacam blok, tapi dia untuk size image-nya atau ukuran gambar, ukuran video, ukuran file-file yang kita upload di sana akan jadi lebih kecil dibandingkan dengan blok-blok biasa. Nah, kemudian untuk e, penggunaannya, netmodo ini bisa kalau kita bikin akun, kita bisa bikin sebagai guru, bisa sebagai siswa, dan juga sebagai orang tua. Jadi kelebihan di sini si orang tua bisa juga memantau pembelajaran si anaknya, kemajuan pembelajaran anaknya. Siswa bisa menggunakan, guru menggunakan, orang tua juga bisa memantau. Itu. Baik yang selanjutnya ini adalah um, mengenai kelebihan dan kekurangan Edmodo. Untuk kelebihannya Edmodo ini dia mudah digunakan seperti yang saya sampaikan karena dia konsepnya seperti Facebook, simple, nggak berat, eh, tidak berat digunakan di handphone. Kemudian dia kompatibel. Kompatibel itu maksudnya adalah berbagai format file bisa JPG, bisa PDF, bisa Word, itu semuanya bisa di-upload di, di mode. Jadi dia kompatibel terhadap berbagai macam format file. Kemudian dia fleksibel. Fleksibel ini karena mode ini dia bisa digunakan di laptop, bisa digunakan di handphone dia, bis, dia punya aplikasinya di handphone dan juga tidak berat gitu hitungannya kalau misalnya kita bandingkan sama uh, aplikasi yang lain seperti psikologi dan lain-lain kan dia memang agak berat uh, di berat di kuota berat di RAM juga gitu. Kalau Kesiat mode mungkin lebih ringan karena tampilan dia fleksibel Nggak banyak macam-macamnya. Kemudian kekurangannya itu dia tidak terhubung ke sosial media. Kalau mungkin platform lain ada yang bisa langsung kalau kita Upload video bisa langsung nyambung ke YouTube misalnya atau misalnya kita ngupload file bisa nyambung ke Facebook dan Twitter gitu kan kalau di Admodo um, dia tidak bisa terhubung ke sosial media ya nggak ada oke okay. kemudian yang selanjutnya ini kekurangannya mungkin uh, bagi sebagian orang ini kekurangannya di bahasa karena si Admodo ini nggak bisa diubah ke bahasa yang lain jadi dia Makanya, bahasa Inggris jadi uh, mau nggak mau kita harus paham pilihan-pilihan uh, menu dan fitur yang ada di sana, karena dia kan makanya bahasa Inggris. Kemudian, tidak ada video conference. Nah, kebetulan beberapa platform itu sebenarnya dia juga tidak punya video conference, tapi semenjak ada pandemi ini. Ada beberapa platform yang melakukan perubahan, akhirnya dia bisa jadi video conference gitu. Sedangkan Edmodo masih belum bisa video conference. Kemudian yang terakhir itu presentasi penilaian. Di sini saya masukkan ke kekurangan karena kalau misalnya di platform lain mungkin kita bisa masukin misalnya kita masukin nilai tugas, UTS dan UAS. Nah, tugas itu misalnya kita maunya 20%, UTS-nya 30%, UAS-nya 40% misalnya. Bisa dimasukin persenanya. Kalau dilihat, modul enggak kita masukin nilai. Udah nilai segitu, gitu. Setelah kita ambil nilainya, itu kita download, jadinya akhirnya total nilai yang kita dapatkan, gitu. Enggak bisa kita bagikan ke dalam persentase-persentase, gitu, sesuai dengan persentase penilaian kita. Jadi, harus manual nantinya. Kemudian, ini yang di samping ada gambar ini ada benefit dan features. Nah, untuk fiturnya, kalau benefit tadi udah saya sampaikan ya, kelebihannya apa. Nah, fiturnya di sini dia ada real-time messaging. Uh, kalian bisa berkirim, uh, mohon maaf kalian, Bapak-Ibu bisa berkirim pesan sama si orang tua, sama siswa, cuman tidak ada pesan tertutup gitu. Jadi, pesan terbuka seperti kita menulis status di Facebook gitu. Kita time jingnya di kayak update status, kemudian yang lain komen gitu. Kemudian ada privacy controlnya juga, Uh, privacy kontrolnya, kalian uh, Bapak Ibu bisa mengatur postingan Bapak Ibu itu mau dilihat sama siswa kah atau mau dilihat sama orang tua aja kah gitu. Kemudian ada assignment dan grading, ini ada tugas dan penilaian di sana. Kemudian ada store and share files, bisa menyimpan dan membagikan file. Kemudian juga ada grup kalender. Kemudian ada notifikasi dan SMS ini tergantung pilihan Bapak Ibu juga kalau mau ada notifikasinya bisa diaktifkan, kalau enggak ya enggak gitu. Kemudian selanjutnya ada mobile access bisa di handphone tadi. Kemudian bisa share link dan embeds bisa di membagikan link-link bisa juga dimasukkan linknya itu ke postingan yang Bapak Ibu buat. Kemudian bisa bikin polling, ada poll di sini bikin polling kalau misalnya Contohnya eh, bagaimana pembelajaran hari ini apakah media yang kita gunakan hari ini bisa dipakai untuk yang selanjutnya bisa kita bikin polling untuk siswanya kalau misalnya ternyata yang paling banyak menganggap ini bagus gitu-gitu bisa lihat di polling itu kan bisa kita gunakan kembali untuk minggu depannya ini contohnya contoh polling. Kemudian public stream ini misalnya mau stream eh uh, apa tadi video atau apa bisa bareng-bareng public stream bisa dilihat bersama dan subscribe to feed dan ada document viewer ini sama uh, kebanyakan sih kurang lebih sama sama LMS lainnya platform lainnya cuman ada beberapa kelebihan yaitu yang paling dominan sih kelebihan dari modulnya adalah dia ringan tidak memberatkan bahkan di handphone pun tidak memberatkan karena platform yang lain biasanya bisa itu ngelek kalau di taruh di HP gitu nah selanjutnya ini langsung aja misalnya ya bapak ibu belum punya akun cara caranya mungkin kita bisa share, saya sharing apa yang bisa saya eh, bagikan buat bapak ibu nah untuk pertama misalnya mau bikin akun langkah pertamanya itu adalah klik sign up mau sign up yang di atas mau sign up yang di bawah sama aja sama-sama bikin akun nah kebetulan edmodo ini ke, eh, masih gratis untuk bikin akunnya. Terus eh, kalau di kalau di platform yang lain eh, kebetulan ada platform yang dari awalnya gratis karena pandemi berubah jadi berbayar. Nah, jadi kita tidak pakai itu, kita pakai yang gratisan aja, yang mode ini masih gratis. Jadi tinggal klik sign up. Mungkin Bapak Ibu bisa sambil aplikasi yang bisa di, yang mau langsung mengaplikasikannya silakan. Yang mau menyimak penjelasan dulu juga silahkan. Bagi Bapak Ibu yang mau langsung aplikasi bisa di klik ini ada alamat alamat websitenya di browser aja. Jadi kalau misalnya di laptop bisa pakai browser, kalau di handphone juga bisa pakai browser. Kalau mau install juga bisa. Nah kalau install langsung aja buka modulnya. Tapi kalau mau di browser, klik new.editmodo.com, nanti keluar tampilan seperti ini. Kemudian ada tombol WhatsApp. Ini, maaf saya lihat dulu. Oh ya. Yeah. Ada itu di share sama panitia ya, di share sama panitia eh, alamat website-nya, situsnya. Nah, bisa klik sign up. Nah, ketika sudah kalau Bapak Ibu klik sign up, maka akan tampilan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nah sudah keluar. Ketika mau sign up, Bapak Ibu bisa memilih mau sign up-nya ini mau bikin akunnya sebagai guru kah, siswa kah, atau sebagai orang tua. Nah, jadi e, karena kita di sini semuanya guru ya, jadi kita bisa klik yang teacher account. Saya kasih contohnya yang teacher account. Kalau saya terlalu cepat mohon diberitahu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi bisa pilih untuk teacher account. Nah, kebetulan juga kalau misalnya Bapak Ibu punya asisten guru, asisten pengajar, mereka juga bisa bikin akun sebagai teacher account di sini. Nanti Bapak Ibu tinggal menambahkan orang tersebut sebagai co-teacher. Nah, itu co-teacher di sini sebagai asisten pengajar. Gitu. Baik, lanjut. Nah, tadi teacher account ya kita kliknya. Lanjut nanti keluarlah pilihan seperti ini. Mau uh, sign up-nya pakai Google kah atau pakai yang pertama ini? Ini pakai akun Google. Kemudian yang kedua kalau misalnya Bapak Ibu punya akun Microsoft bisa pakai yang kedua. Atau Bapak Ibu punya akun Apple juga bisa. Jadi kalau misalnya punya akun Google, Microsoft, atau Apple, lebih gampang klik aja langsung nanti akan terhubung. Tapi bisa juga kalau nggak punya akun yang di atas, bisa gunakan yang di bawah. Nah, caranya adalah memasukkan emailnya apa, masukkan passwordnya apa, kemudian ini email yang di atas ini email, yang kedua ini adalah password, yang ketiga ini confirm password itu password yang di atas tadi kita ulang lagi tulis di sini. Nah, kemudian untuk school code ini nggak perlu diisi karena dia optional kecuali bapak ibu sudah punya sudah uh, bikin kelas sudah bikin kelas kemudian sudah dapat kodenya apa nah ini bisa dibagikan sama siswanya nanti school code jadi ketika mereka bikin akun mereka bisa langsung masuk ke kelas yang ke dimaksud tapi kalau bapak ibu belum bikin kelas dan baru bikin akun tidak perlu diisi juga tidak apa apa untuk school code jadi saya contoh dari saya saya pakai yang di bawah ini ya saya masukkan email saya, kemudian saya masukkan password, saya, kemudian saya confirm password, dan muncullah tampilan seperti ini. Nah, setelah kita masukkan data kita, kita tinggal verify email kita. Caranya verify email, ya kita buka emailnya, misalnya saya tadi kan pakai Gmail, buka di Gmail, nanti akan ada pesan masuk dari Edmodo. Nah, nanti kalau saya sudah dicek di Gmail Bapak Ibu, ada pesan masuk, dari Edmodo langsung klik aja yang untuk aktivasinya, untuk verifikasinya. Kalau sudah diklik yang verifikasi, uh, kalau misalnya belum dapat pesan dari Edmodo bisa diklik resend email yang di bawah ini, Resend email. Nah. Kalau sudah diklik di Gmail nanti akan tampil akan muncul tampilan seperti ini. Nah, success email has been verified, sukses. Katanya email sudah diverifikasi. Berarti kalau email sudah diverifikasi, Bapak Ibu sudah sudah jadi akunnya. Tinggal mengisi data-data aja. Nanti kalau sudah tinggal klik next. Baik. Sampai di sini apakah terlalu cepat? Enggak ya, langsung aja ya. Ya, Pak. Baik. Nah, sudah tadi, sudah kita verify emailnya, tinggal kita isi data dirinya. Ini harus diisi, ya, Bapak Ibu. Bagian yang ada bintangnya ini harus diisi. Nah, title di sini itu bagaimana, Bapak Ibu, pengen di, ingin dipanggil? Apakah mau dipanggil Mister, Mrs., atau Miss? Nah, itu titel terserah Bapak Ibu. Kemudian, first name ini adalah nama depan kita dan last name adalah nama belakang. Ini tinggal masukkan aja ya, title-nya apa, nama nama depannya apa, nama belakangnya apa, dan tahun kelahiran. Harus diisi Bapak Ibu ya yang berbintang ini karena untuk tahun kelahiran dia ada batasan umur yang bisa dipakai di Edmodo gitu. Kalau terlalu muda misalnya masih bayi baru lahir tahun 2019 saya ya, belum boleh pakai Edmodo. Oke, okay. sudah diisi bagi bapak ibu yang langsung aplikasi bisa langsung di dan nanti kalau udah selesai nanti bisa diklik dan yang di bawah sini ini dan yang nggak keluar punya saya karena saya nggak isi di sini nah kalau diisi nanti akan keluar dan kalau sudah klik dan nah jadilah inilah tampilan head mode uh, yang sudah dibikin ini adalah home-nya tampilan paling awalnya apa yang harus kita lakukan ketika kita udah masuk ke home-nya Edmodo biasanya karena kita guru ya dan kita mau menggunakan ini di kelas jadi kita bikin kelas dulu Bapak Ibu nah untuk bikin kelas ini ada dua cara kita cari tulisan create a class di sini ada create a class di sini juga ada create a class jadi terserah mau yang mana yang penting diklik aja mau yang di atas sini create a class atau yang di bawah eh mohon maaf, maaf atau yang di bawah yang tadi. Nah, ini yang di atas sini bisa, yang di bawah sini juga bisa, yang biru ini. Sama. Nah, kalau sekarang tidak ada tampilan apa-apa karena saya belum bikin kelas. Baik, untuk yang pertama kita bikin kelas dulu, create a class, saya klik. Keluarlah tampilan seperti ini. Nah, di sini Bapak-Ibu diminta untuk mengisi nama kelasnya apa create kelas name your class nama kelasnya apa contohnya kelas fisika dasar atau fisika lingkungan misalnya ditulis di sini kemudian penjelasannya deskripsi kelasnya apa Di sini maksimal 260 huruf jadi mohon untuk mengisinya dengan pendek-pendek aja bapak ibu Nah, kemudian untuk select a grade. Di sini select a grade ini uh, yang dipakai ini kelasnya buat tingkatan berapa? Apakah dia tingkatan SMP kah? Uh, SMA kah? Nah, biasanya kalau SMA ini mohon maaf karena saya capturean ya, jadi nggak bisa langsung uh, klik kursor di sini. Nanti kan klik kursornya kan select a grade, klik kursor yang di samping ini, Bapak Ibu. Nanti akan keluar apakah dia untuk Undergraduate, undergraduate itu maksudnya uh, kuliah S1, biasanya undergraduate. Uh, SMA terakhir juga bisa disebut SMA terakhir. SMA tingkat akhir juga bisa disebut undergraduate. Kalau SMP, dia masih masuknya middle school. Nah, kalau misalnya graduate aja, itu biasanya adalah S2 ke atas, dan undergraduate satu dan ke bawah gitu. Jadi grade-nya sesuai Kalian mau digunakan buat kelas apa. Kemudian subjeknya ini dia ada pilihan subjek, ini mata pelajarannya atau mata kuliah. Mata pelajarannya ini termasuk dalam uh, bidang apa? Apakah dia sains, apakah dia sosial gitu bisa dipilih. Kemudian untuk yang change color ini mau uh, kelasnya ini warna apa? Dia bisa pilih warna juga tinggal di klik box warnanya ini nanti tinggal pilih warnanya kalau sudah selesai okay. 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 kalau sudah selesai bikin kelasnya tinggal di klik create yang di bawah sini oke okay. lanjut hmm. sudah selesai create a class Nah, di sini uh, kalau sudah mohon maaf ini langsung tes ya. Nah, jadi nama kelas saya tadi saya namain kelas saya namanya tes 1. Nah, ketika kita sudah bikin kelas tes 1, uh, Bapak Ibu boleh kasih nama apa saja terserah Bapak Ibu. Nanti keluarlah tampilan seperti ini. Jadi kelasnya sudah jadi nih Bapak Ibu, apalagi yang mau, mau dilakukan, apakah mau menambahkan murid atau mau melihat fitur-fitur yang ada di dalam kelas. Nah, jadi kalau mau langsung menambahkan murid bisa diklik di sini. Ini kalau bapak-ibu klik yang di sini yang add students ini syaratnya adalah siswa-siswi bapak-ibu itu sudah punya akunnya. Jadi bapak-ibu tinggal uh, masukkan uh, username mereka atau bapak-ibu bisa menginvite mereka untuk join kelas. Masuk uh, username maaf emailnya, jadi untuk student di sini bisa masukkan email dari siswa. Kalau yang explore class ini, Bapak Ibu mau lihat-lihat dulu apa yang ada di dalam kelas ini, nanti aja ya untuk studentsnya. Nah, kalau saya, saya klik explore class dulu. Saya mau lihat-lihat dulu ada apa aja nih yang perlu saya tambahkan. Uh, jadi, studentsnya nanti, tapi terserah Bapak Ibu kalau mau langsung. Nah, kemudian selanjutnya. Kalau mau explore kelas atau klik X ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kita kembali lagi ke tampilan, cuman ini tampilan kelas. Beda sama tampilan yang pertama. Tampilan yang pertama tadi itu adalah tampilan home-nya. Kalau ini adalah tampilan kelasnya. Nah, kalau misalnya siswa-siswa Bapak Ibu mau masuk ke dalam kelas ini, Bapak Ibu bisa share kodenya yang di bawah sini. Nah, kelihatan kursor saya ya. Nah, kursa saya di sini ada nih kelas code ES34S2 ini adalah kode kelas yang bisa Bapak Ibu share ke siswa-siswinya supaya mereka bisa masuk ke dalam kelas. Atau kalau mau secara manual, ini kan otomatis ya, kita jadinya nggak repot, harus masukin satu-satu. Jadi tinggal share aja ke siswa ini nih kode kelasnya. Silahkan kalian masukkan ketika kalian bikin akun ini lebih simpel. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau yang lebih repot sedikit, bisa gunakan yang tadi add students. Jadi tinggal klik email satu-satu dimasukin. Gitu. Nah, kalau sudah di sini tampilan kelas, kita bisa lihat di sini itu untuk diskusi atau mau share materi. Kalau mau share materi bisa klik ini kalau foto bisa di sini diklik. Kalau selain foto misalnya filenya powerpoint atau pdf bisa klik yang ini. Nah eh, selain itu kalau bapak ibu mau bikin eh, tugas atau mau bikin tes bisa kita klik yang create di sebelah sini. Nah jadi satu-satu ya bapak ibu ya. Nah satu-satu saya pertama mau bikin ini dulu. Saya mau bikin tugas. Saya mau bikin tugas dulu. Saya klik create. Kenapa saya mau bikin tugas dulu? Nah, saya ceritanya maunya ketika siswa masuk ke kelas saya, mereka udah lihat tampilan lengkapnya. Oh, sudah ada kelasnya, sudah ada tugasnya, sudah apa apa sudah semuanya siap gitu. Jadi ini untuk kelas yang sudah siap. Nah, saya klik create. Nah, ketika kita klik create, nanti akan lagi muncul pilihan. Karena ini ada kursor ya. Nanti keluar pilihan. Apakah mau bikin assignment, tugas, atau mau bikin kuis? Tes. Nah, assignment di sini tugas, kuis ini tes. Bedanya kalau assignment itu mengharuskan siswa-siswinya mengupload. Upload apa yang mereka kerjakan. Kalau kuis, mereka diharuskan untuk menjawab soal yang ada. Jadi, assignment itu tinggal Bapak Ibu kasih tugas apa, mereka upload nanti. Kalau kuis, Bapak Ibu harus bikin pertanyaannya apa. Jadi, mereka jawab-jawabin nanti. Otomatis nilainya akan keluar. Nah, yang pertama, saya bikin dulu tugas. Jadi, saya klik assignment di sini di samping itu ada kursor di samping assignment. Kalau di sini oh yang saya buatin di sini ini kalau misalnya mau uh, bikin diskusi tadi ya atau mau ngasih pengumuman atau mau bikin diskusi secara publik atau mau share materi bisa yang di tempat yang yang start a discussion ini. Tapi kalau mau bikin assignment dan quiz klik yang kursor di samping ini. Nah saya mau Oh, sebelum bikin tes, mau bikin diskusi dulu. Saya mau bagikan materinya dulu. Jadi sebelum saya bikin tugas, saya maunya siswa-siswi saya belajar dulu. Baca dulu materinya. Saya share, saya klik yang tadi tempatnya tadi. Nih, yang besar ini. Saya klik di sana. Keluarlah tampilan seperti ini. Nah, jadi saya mau posting apa nih? Nanti kan keluar tampilan seperti ini. Saya mau posting sesuatu, saya tulis di yang type your post here. Type your post here di sini. Saya klik. Saya tulis bahwa siswa-siswi itu harus mengerjakan ini, deadline-nya tanggal segini, jam segini misalnya. Kemudian saya bisa lampirkan foto foto soal misalnya ya, atau foto kalau di fisika kan kita biasanya eh uh, di soal itu biasanya ada kita misalnya mau siswa menganalisis, menganalisis rangkaian listrik misalnya. Kita upload lah foto rangkaian listrik itu. Ini mau rangkaian listriknya apakah dia seri, apakah paralel, berapakah hambatannya, bla 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 bla. Bisa klik fotonya di sini. Nah, tapi kalau dia berupa file, bisa klik di sini. Nah, kemudian ada tanda tambah di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu punya lebih dari satu kelas. Contohnya untuk mengajar fisika dasar, Bapak Ibu ngajarnya kelas fisika mohon maaf. E... untuk ngajar e, fisika, Bapak Ibu ngajarnya kelas 1 dan kelas 2 misalnya ya. Kemudian kelas 1 dan kelas 2 enggak imbang ya. Untuk kelas 1 saya kelas A dan kelas B, mohon maaf ini saya jadi bingung sendiri. <laughs> untuk kelas 1 saya kelas 1A dan kelas 1B. Nah, mereka kan sama-sama belajar fisika. Kemudian materinya kan sama karena dia sama-sama kelas 1. Nah, jadi Bapak Ibu ini mau share biar sekalian aja gitu nggak usah satu-satu nah bisa diklik ditambah sini misalnya ini kelas yang pertama tambahin kelas yang lainnya biar sekalian upload aja jadi enggak dua tiga kali upload nah ini untuk nambahin kelas yang di bawah ini untuk nambahkan materi kursus saya ini nambahkan file sini nambahkan foto di sini kalau mau bikin polling Nah selain selain uh, share materi, sini juga bisa bikin polling, tinggal diklik aja pollingnya. mau polling tentang apa? Tinggal ditulis. Kalau yang ini wellness check ini seperti cek kehadiran. Wellness check ini bagaimana anak-anak uh, bisa diklik ya siapa aja yang hadir dan bagaimana keadaan kalian hari ini gitu ditulis. Dikliklah wellness ini nanti mereka bisa pilih uh, dia berupa emot gitu, emoji. Jadi, saya baik hari ini, Pak. Saya sakit hari ini, Pak. Gitu, mereka bisa klik di wellness check. Nah. Selanjutnya, untuk membuat tugas tadi, kita balik ke akhirnya. Kalau udah saya share materinya, saya bikin tugas tadi. Kan, saya klik di create, itu ada assignment assignment, kemudian saya klik kursornya keluar yang di samping ini. Nah, setelah keluar assignment, mau yang new atau mau yang load existing. Kalau new ini dia baru, Bapak Ibu baru bikin baru banget. Kalau load existing, Bapak Ibu sudah pernah bikin di kelas sebelumnya dan mau dipakai lagi gitu. Misalnya semester kemarin udah dipakai nih soalnya. Saya gak, saya nggak ada waktu buat bikin, buat bikin yang baru, saya mau pakai yang tahun kemarin aja. Tinggal di load existing, existing. Kalau mau bikin baru yang new. Nah, saya di sini klik new. Nah, klik new. Uh, dan keluarlah tampilan seperti ini. Nah, ya, entah assignment. Ini adalah tampilan ketika Bapak Ibu bikin tugas. Untuk bikin tugas ini karena Bapak Ibu nggak perlu bikin soal, jadi uh, tinggal masukkan aja ini judul tugasnya apa. Apakah tugas fisika atau misalnya tugas tugas fluida statis? Nah, ini kan kita temanya lahan basah ya, yang ber Hubungan dengan lahan basah ini contohnya fluida, fluida statis, fluida dinamis misalnya. Jadi tugas fluida. Nah, di sini adalah instruksinya. Bapak-Ibu maunya tugasnya seperti apa? Misalnya tugas di sini hmm, buatlah rangkuman, bisa begitu ya. Buatlah rangkuman mengenai fluida pada halaman segini dan kerjakan tugasnya nomor berapa sampai berapa bisa diklik di bawah di instruksi ini dan dikumpulkan di uh, section assignment ini di bagian assignment ini nanti kan kalau saya sudah diupload bapak ibu nanti ada tombol untuk upload tugas jadi diinstruksikan di aja yang jelas sama siswanya di bawah sini karena mereka kan mungkin ini adalah platform yang cukup baru bagi beberapa orang jadi mereka perlu instruksi yang jelas dari bapak ibu di saya harus upload Uh, apa yang harus saya kerjakan jadi jelas di sini ya saya bisa uh, siswa-siswi bisa mengupload di assignment di bagian assignment nanti ada untuk upload tugas gitu nah untuk yang di sini di atas ini dia adalah uh, fitur untuk bapak ibu kalau saya waktu bapak ibu mau ngetik maunya semua hurufnya uh, ada di setiap kata mau huruf besar, misalnya huruf kapital, bisa klik di sini Bapak Ibu pilih yang ada T, ini. Bisa diklik di sana. Atau mau huruf kecil semua atau mau huruf besar semua. Kalau yang ini supaya tulisannya tebal, jadi ada bagiannya mau tulisan tebal, ada bagiannya mau tulisannya nggak tebal. Yang ini ada tulisan supaya miring, italik. Supaya tulisannya miring. Biasanya kita makainya buat eh uh, istilah asing. Nah, ini adalah agar tulisannya dicoret kayak pakai kayak pakai coretan seperti itu. Nah, kalau ini adalah mau nambahin bullet atau poin-poin. Ini mau nambahin angka 1 2 3. Nah, ini untuk masukin link, ini mau masukin embedded code gitu. Biasanya kayak bahasa pemrograman gitu nih, kita mau nge-embed kita mau masukkan video atau mau masukkan apa gitu yang mau kita tampilkan di assignment, kita bisa klik itu. Nah, ini adalah lampiran. Lampiran di sini, eh, seperti yang saya bilang tadi, mau lampirannya itu mau berupa file kah? Nah, di sini ada attachment ini. Kalau berupa file, bisa klik di sini aja langsung. Kalau ini berupa link. Nah, kalau misalnya Bapak-Ibu punya link Misalnya Bapak Ibu makanya ini tugas adalah tugas praktikum. Jadi linknya kita linkkan ke FAT. Nah bisa di sini. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah nulis di Word atau di PDF, bisa klik lampiran yang di sini. Kalau sudah selesai nanti kita klik assign. Ini assign-nya saya nggak nyala karena nggak saya isi. Jadi kalau sudah diisi nanti keluarlah assign. Sudah selesai, keluar tampilan seperti ini. Mau Bapak-Ibu sign nya ke kelas yang mana, nanti klik di sini, tes 1. Karena saya cuma satu kelas, punyanya saya masukin ke kelas tes 1. Kalau punya kelas yang lain bisa juga dimasukkan ke sini, biar sekalian uploadnya. nya Nah, uh, uh, ini nama assignment saya, nama assignment-nya adalah coba. Nah, due on, select due date ini, uh, dia jatuh pada tanggal kapan, ini tugasnya gitu kita masukin. Tanggalnya kapan. Kemudian pilihan lock after due date ini, kalau misalnya kita klik ini, maka kalau misalnya sudah lewat dari tanggalan ditetapkan itu, berarti siswa nggak bisa lagi mengupload tugas gitu. Kalau misalnya nggak kita lock, siswa setelah jujur masih bisa gitu mengakses. Kemudian add to gradebook ini penting ya. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengkliknya ini karena nilainya masuk ke sini. Kalau misalnya kita klik add to gradebook, jadi dia secara otomatis nanti nilainya akan masuk ke gradebook atau rapornya siswa yang di Edmodo. Tapi kalau nggak kita klik nanti kita harus manual masukkannya. Nah, kalau sudah selesai semua Bapak Ibu bisa klik assign. Tapi kalau saya mau e, buat nanti aja bisa klik schedule for later. Jadi saya bikin sekarang tapi buat bulan depan misalnya. Diklik schedule for later. Tapi kalau udah mau langsung aja tinggal diklik. Oh ini yang tadi. Tinggal diklik assign. Nah, yang selanjutnya ini adalah cara untuk membuat kuis atau tes. Caranya sama kayak kita bikin assignment tadi, cuman bedanya adalah ya mau awal saya kecepatan. Lanjut. Bisa saya lanjutkan ya. Uh, untuk quiz, kita bisa klik di bagian quiz, sama kayak tadi kita klik kursornya, dan nanti keluar pilihan new dan load existing, sama aja konsepnya kalau mau bikin quiz baru kita klik new, kalau mau pakai mau kuis yang sudah pernah kita pakai, bisa pakai load existing nah, saya di sini pakai yang new, saya bikin quiz baru nanti kelihatan tampilannya seperti ini nah untuk yang di atas ada dia ada ada quiz details dan ada quiz questions kedua ini kita isi ya bapak ibu ya Keolah nah question. untuk aplikasi apa edmodo iya ya. sama datang bapak nah untuk quiz details saya lanjutkan ya quiz details ini mau kita masukkan judul kuisnya apa kemudian instruksinya apa nah eh, misalnya kuisnya tadi tentang fluida tadi ya kita mau masukin Kuis tentang fluida. Kita masukkan instruksinya. Uh, silakan siswa-siswi untuk mengerjakan kuis berikut dengan menjawab pilihan jawaban yang benar. Misalnya untuk kuisnya kalau misalnya pilihan ganda, kalau misalnya nggak pilihan ganda, uh, misalnya mengurutkan atau si bisa juga ditulis instruksinya. Jadi untuk para siswa-siswi dalam mengerjakan kuis ini diharapkan untuk mengisi jawaban dengan baik dan benar gitu. Tapi kalau saya biasanya bikin kuis itu saya campur. Jadi ada saya biar biar mereka nggak bosen. Jadi uh, Bapak Ibu kan di sini kalau udah dimasukin kuis ya, ini udah ya kuis detailsnya ya. Kita klik yang kuis questions nih. Nanti kita lihat model questionsnya. Nah, quiz questions-nya ada pilihan di atas ini. Dia ada multiple choice. Uh, ada harus saya langsung itu ya, langsung akses ke situsnya ya biar gampang. Napa ibu yang langsung akses ke situsnya bisa lihat. Jadi ketika kita bikin pertanyaan itu ya ada pilihannya, mau pilihan ganda kah? Mau esai kah? Mohon maaf saya klik lagi. Mau pilihan ganda kah? Mau esai? Mau mengurutkan atau mau isi titik-titik? Atau mau eh, me, apa itu mencocokkan? Jadi bisa jadi banyak sekali pilihan jenis pertanyaan yang mau dibikin. Nah, supaya menantang dan tidak membosankan, bisa Bapak Ibu bikin setiap soalnya itu berbeda-beda jenis gitu. Enggak multiple choice semua. Nah, multiple choice ini untuk pilihan ganda ya. Nah, contohnya di sini yang saya pakai adalah pilihan ganda. Di bagian sini kita bisa memasukkan pertanyaannya apa. Nah, kalau ada pertanyaannya, kemudian kita perlu di dalam pertanyaan itu, kita perlu memasukkan gambar, misalnya. Kayak tadi kan saya, ma, apa, materinya adalah fluida. Kita perlu memasukkan gambar, misalnya. ya Untuk supaya siswa me, e, mengisi jawabannya, kita bisa klik attach files. Karena fisika itu jarang sekali soalnya tanpa gambar ya. Kita perlu sekali jadi attach files, masukkan di sini nanti pilih image, nah, nanti bisa image atau foto, nanti bisa dimasukkan aja langsung fotonya ke sana. nanti dia akan otomatis masuk ke dalam pertanyaannya fotonya di dalam situ. gitu. tapi kalau misalnya ini kalau attach file ini uh, filenya itu ada di komputer kita atau di handphone kita, tapi belum masuk ke dalam add modenya, kita bisa attach files. tapi kalau misalnya Uh, sudah ada di dalam library, sudah ada di dalam dokumen-dokumen di dalam modo sudah pernah Bapak-Ibu pakai, bisa diklik di add from library. Tapi kalau itu berupa link, kayak efek tadi, bisa diklik add link. Nah, untuk yang di bawah ini, ini adalah pilihan jawaban. Responsesnya ada, ini untuk tiga pilihan. Kalau misalnya mau lebih dari tiga pilihan, Bapak-Ibu bisa klik add response di sini. Nah, mau berapa banyak pilihannya tuh? Silahkan. Nah, setelah Bapak Ibu isi jawabannya apa aja, jangan lupa untuk mengklik yang mana jawaban yang benar. Ini adalah correct answer. Misalnya jawaban benar itu yang pertama, kita klik di sini yang pertama. Karena nanti kenapa perlu? Karena nanti ketika soalnya dipublikasikan ke siswa, pilihannya ini biasanya pilihannya akan diacak gitu loh. Diacak-acak setiap siswa. Jadi kita perlu masih tahu yang mana nih yang salah, mana yang benar. Jadi nanti Uh, nilainya akan langsung otomatis masuk ke dalam gradebook nah Nah, ini ada grading. Ini sampai sampai sini tadi kita sampai memasukkan jawaban yang paling benar ya. Nah, untuk grading ini uh, Bapak Ibu maunya satu soal itu berapa uh, bobotnya? Mau nilainya satu? mau nilainya dua bisa dimasukkan di sini setiap uh, manual aja kita masukin ya nah, nah. Okay. dah, dah. Montel, montel. Hmm. Ayo, tuh. Ini apa, iya kemudian kalau misalnya soalnya ini bapak ibu mau di copy mau dua uh, supaya nggak capek-capek ngisi lagi eh nggak capek-capek ngisi sih Misalnya Bapak-Ibu mau semuanya multiple question, multiple choice, semuanya pilihan ganda semua apa yang gak capek-capek lagi mengklik satu-satu multiple choice bla-bla-bla bisa di question questionnya ini untuk mengcopy pertanyaan yang sudah kita bikin atau misalnya responnya biasanya yang kalau saya menggunakan duplicate question ini misalnya pilihan jawabannya itu sama untuk beberapa soal contohnya baik tidak baik itu untuk soal yang seperti itu kan kita kan nggak perlu nulis lagi satu-satu ini mana nih pak sudah, sudah di oke okay. saya lanjutkan ya bapak ibu ya nah ini kalau mau saya mau menghapus pertanyaannya bisa di delete questions nah kalau sudah satu soal selesai satu soal selesai ya kita udah selesai nulis soal udah nulis jawaban kemudian Kemudian, mohon maaf. Uh, Oke. Okay. Kemudian Bapak Ibu mau menambahkan pertanyaan baru, dikliklah yang di bawah, add new question. Ya, itu add new question ini untuk menambahkan pertanyaan yang baru. Tapi kalau udah selesai semuanya, misalnya Bapak Ibu sudah menulis soal, sampai 10 misalnya, tinggal diklik Assign, kalau udah di diklik assign nih, berarti sudah dipublikasikan. Tapi, kalau bapak ibu mau lihat dulu hasilnya gimana nih yang saya bikin sebelum saya assign, bisa di klik preview di sampingnya. Nah, kalau klik preview, untuk kasih lihat dulu gimana tampilannya, udah rapi belum, udah sesuai belum. Tapi, kalau udah fix semuanya, bisa diklik langsung assign. Baik, lanjut sampai sini, jelas bapak ibu ya. Silakan uh, tulis di kolom chat kalau saya ada pertanyaan ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya nih saya saya udah bikin tugas. Saya sudah bikin tugas bisa dilihat di sini. Ini home-nya saya. Home eh bukan mohon maaf, ini tampilan kelasnya saya. Kelas tes 1 tadi. Di kelas ini saya bisa lihat di sini. Nah, di sini saya udah bikin oh, saya udah punya tugas nih. Nah, kita kan mau ngelihat progres tugas kita bisa lihat di sini tugas saya judulnya coba dia jenisnya adalah tugas di sini kelihatan assignment kapan tanggal pengumpulannya oh tanggal 18 September 2020 terus di sini ini adalah siswa-siswi yang sudah yang sudah menyelesaikan atau yang belum nah assign ini sudah terkirim ke siswa-siswinya cuman belum dikerjakan berapa orang nanti keluar kalau misalnya ada dari 30 orang ada dua orang yang eh, enggak kalau udah 30 orang sudah 30 30 nya udah nyampe nih ke akun mereka bahwa sudah ada bahwa ada tugas nanti angkanya 30 tapi kalau misalnya walaupun sudah diassign tapi misalnya ada lima orang yang belum mengklik tugas itu lima orang belum membuka tugasnya sama sekali maka di sini kelihatan yang not viewed berapa orang belum ngelihat artinya ini kan sudah dikirim fit ini belum dilihat, belum dibuka tugasnya. Mungkin ini biasanya eh, kalau keringgalan info ya, belum dibuka tugasnya. Kemudian yang sudah menyelesaikan tugasnya nanti juga akan ada di submitted sini. Oh di ada di grup ya. Nanti mungkin ada sesi tanya, -tanya jawab ya. Saya lihat ya. Nanti saya bahas di sesi tanya jawab ya untuk pertanyaannya silahkan ditulis aja dulu di chatnya. Hm, sampai mana saya? Oh ya sampai submit, sampai berapa orang yang sudah mensubmit Nah gitu. Uh, ini untuk melihat progres tugas yang nah, selanjutnya. Eh uh, kemudian saya ini ada grup, uh, saya ini ada pembahasan baru dan saya butuh siswa-siswi ini kita masukkan ke dalam grup-grup kecil gitu supaya mereka mengerjakan tugasnya lebih gampang. Nah, bagaimana caranya? Jadi, di Edmodo ini kita bisa membagi siswa, mengelompokkan siswa jadi beberapa grup kecil. Bisa kita lihat di sini ya. Kursus saya kelihatan ya, ada small groups. Small group di sini uh, artinya kelompok kecil. Nah, kita tambahkan di sini, plus. Nah, plus di sini. Uh, itu untuk menambahkan Grup kecilnya, coba saya klik ya. Kalau kita klik small group, nanti tampilannya jadi seperti ini. Nah, small group itu nanti kita kalau udah kita klik, kita kasih nama aja mau grup apa, saya kasih nama tadi grup satu gitu. Saya masukkan, eh saya masukkanlah grup satu, jadilah tampilannya seperti ini. Nah, jadi di grup ini kalau misalnya Bapak Ibu men-share materi atau apa. Bapak Ibu cuma mau men-share ke kelompok yang ini misalnya, jadi Bapak Ibu nge -nya di grup satu, jangan di home. Kalau di home yang di awal tadi atau di di apa bagian yang kelas tadi, kalau yang di atas tadi kan bagian yang kelas. Kalau bagian kelas mana kita lihat? Nah ini kan tampilan di kelas. Kalau Bapak Ibu nulis di sini, maka semua siswa yang ada di dalam kelas akan lihat. Tapi kalau Bapak Ibu share di small group di bagian sini, maka cuma grup tersebut aja yang bisa lihat postingan Bapak Ibu. Ini bisa diperuntukkan kalau misalnya tugasnya beda-beda, kelompok satu tugasnya apa, kelompok dua tugasnya apa gitu. Cara menambahkannya adalah nanti Bapak Ibu klik member. Ada nggak sih di sini? Klik members. Nah, sini ini kan kebetulan saya yang bikin jadi saya baru membernya baru saya gitu. Nanti Bapak Ibu untuk menambahkan orangnya klik members, kemudian ada add members ini konteksnya adalah syaratnya si siswa siswa-siswi bapak ibu itu sudah masuk ke dalam kelas yang tes 1 yang tadi. Jadi mereka sudah masuk kelas semua, 30 orang udah di kelas. Jadi uh, datanya ada kan ya berarti membernya sudah ada nih, member tes satu ini sudah ada semua. Baru bapak ibu bisa add members di sini. Nah, add members. Oh, ini sudah. Di situ aja lihat add members nanti kalau diklik add members ini tinggal keluar dari pilihan orangnya siapa siapa yang mau dimasukin ke grup satu terus nanti kalau misalnya tambah grup dua ada tambah plus ini klik lagi yang tadi klik plus grup dua klik plus grup tiga tinggal dimasuk masukin orangnya siapa yang ke grup satu siapa yang ke grup dua dan seterusnya baik saya lanjutkan untuk mengatur kelas ini uh, misalnya saya mau nambahin ini ada kelas manajemen ya ada kelas manajemen. Nah, untuk kelas manajemen ini, saya klik kelas manajemen itu di atas sini. Jadi, di diet mode ini, kan, di samping Edmodo mode ada lima pilihan menu. Nah, kalau mau kelas manajemen, mau ngelihat nilai dan lain-lain, klik yang kedua ini. Ada pilihan kelas manajemen Watch you dan progress Nah, untuk yang pilihan pertama Kelas manajemen ini uh, Fungsinya adalah kita mau mengatur kelas Ini saya sudah punya kelas yang satu Saya mau nambah kelas yang lain Gitu, ini lebih ke Nambah-nambahin kelas Kalau misalnya yang Selanjutnya Maaf ini Nah, ini tadi ya Kelas manajemen, kemudian kalau mau menambahkan penilaian, tadi kita mau bikin penilaiannya apa-apa aja yang akan saya pakai di kelas ini. Kita klik yang di atas tetap, tetap sama yang tadi, cuman kliknya yang progres. Bukannya kelas manajemen progres, kemudian nanti keluar mau menambahkan penilaiannya apa kategori penilaiannya. Kalau saya misalnya saya mau menambahkan penilaiannya untuk UTS, kemudian untuk UAS, gitu, masukin di sini atau untuk e, latihan di kita di itu ya latihan kita klik di sini nah untuk grade name ini untuk nama grade nya default total ini mau total maksimal nilainya berapa kalau 100, 100. Kalau misalnya mau maksimalnya 60, 60. Gitu, serah Bapak Ibu. Kalau udah selesai, tinggal di create yang tadi. Mohon maaf kecepatan ya. Udah selesai nulis nama grade-nya, udah total nilainya sudah, tinggal dimasukkan ke Create, nah selesai. Jadilah grade-nya seperti ini. Nah, saya tadi bikinnya, saya bikin grade-nya UAS UTS tugas. Nah, kalau yang coba tadi ini adalah si assignment tadi, assignment yang tugas di awal. Kadang kan kita bikin tugas di awal, nanti saya kasih nama coba namanya. Jadi nanti keluar nilainya sini juga. Nah, ini students-nya karena cuma saya sendiri. Jadi saya nama saya yang ada di sini. Kalau misalnya ada student saya di sini nanti namanya akan sesuai dengan murid-muridnya. Nah, tinggal mau kalau misalnya mau nambahin lagi grade-nya enggak dengan cara yang tadi bisa tambah di add grade di sini. Kalau cara yang tadi juga bisa di progress di sini. ini. Ini nya grading period ini semesterannya gitu kalau saya biasanya namanya kalau semester pertama semester ganjil semester genap satu ini semester ganjil di sini dua tambahin di sini kalau mau nambahin grading period duanya semester genap jadi nanti eh, uh, gradingnya ada dua gitu loh nggak dicampur di satu gitu. kemudian selanjutnya sudah semua nih selesai uasnya sudah lengkap UTS-nya sudah lengkap tugasnya juga sudah lengkap semuanya saya mau eh, uh, mengunduh nilainya itu buat pelaporan. Kita kan nggak mungkin melaporkan ke sekolah nilainya itu yang berupa nih at saya nih dicek aja nilainya kan nggak mungkin ya. Jadi kita perlu mengumpulkan nilai itu dengan cara kita unduh di ekspor. Nah, situ ada ekspor. Nanti kalau kita klik ekspor, semua nilai yang ada di dalam itu nanti akan terunduh dalam bentuk Excel atau CSV. Bentuknya Excel bisa dibuka di Excel. Nah, gitu. Nah, cuman perbedaannya tadi ya kalau di Edmodo ini nggak bisa pakai persentase gitu, mau berapa persen berapa persen. Jadi nanti kalau udah diunduh Excelnya nanti manual aja Bapak Ibu mau diapakan nilainya, mau ABC-nya nanti Bapak Ibu bikin sendiri. Dia nih misalnya nilainya 80 ke atas A itu selebihnya pakai Excel pengolahan datanya. Yang 70 misalnya B gitu pakai Excel, nggak bisa langsung dari sini. Uh, kemudian untuk apa ini? Menambahkan badges. Nah, untuk menambahkan badges ini badges ini kalau saya sangat kepake ya. Karena badges ini sebenarnya namanya lencana. Sebenarnya ini untuk membuat siswa tertarik sih, tertarik dan mereka lebih kayak ada semangatnya, ada motivasinya untuk mengikuti perkuliahan per, uh, atau uh, pembelajaran, maaf, bukan perkuliahannya pembelajaran nah jadi kita bisa kalau saya sih penggunaan bejes ini misalnya begini di setiap uh, kelas setiap pertemuan nanti kan di akhir akan ada kuis atau ada uh, semacam latihan nah buat yang latihannya nanti nilainya tertinggi itu dia akan dapat bejes satu lencana gitu dia dapat lencana saya dia lencana hari ini adalah uh, yang top class gitu terus nanti besokannya di pertemuan berikutnya saya bilang nanti siapa yang paling aktif diskusinya hari ini, saya kasih bejes satu sebagai yang e, pembicara paling bagus gitu, nanti kita bisa menggunakan bejes ini, kalau misalnya mereka udah di akhir semester nanti mereka ngumpulin bejesnya berapa nanti bisa jadi penambahan nilai mereka nah ini jadi motivasi mereka, bejes ini oh aku udah ngumpulin bejes sebanyak ini nih, berarti nilaiku bisa nambah segini, mereka bisa mengira-ngira sendiri Nah, untuk bejes ini gimana caranya menambahkan bejes atau lencana? Nah, di sini uh, ada add beige di sini. Tambahkan lencana. Untuk add beige nanti kalau kita klik add beige. Nah, keluarlah tampilan seperti ini. eh uh, Bapak Ibu bisa bikin sendiri. Bapak Ibu misalnya suka edit-edit foto atau apa bisa nambahin di sini sendiri my student beige yang tambah mana nih kursor saya ini, plus ini. Tambahin sendiri fotonya, namanya, gitu. Bisa. Tapi kalau mau pakai yang sudah disediakan, itu juga bisa yang di bawah ini. Nah, fotonya. Ini ada, sebenarnya masing-masing ini ada apa? Representasinya masing-masing. Apakah dia sebagai top class, dia apa yang teraktif, apakah dia paling paling atentif, gitu. Dia masing-masing. Jadi kalau misalnya Bapak-Ibu mau nambahkan, tinggal diklik klik nya tertambah deh otomatis. Nah, Nah kalau ini yang klik saya awal tadi Student of the Month, ini apa murid Student of the Month ini biasanya dia yang paling outstanding lah dia yang paling menonjol selama satu bulan pembelajaran misalnya kita kasih lah badges ini, jadi kan siswa merasa dihargai juga gitu mereka merasa dihargai mereka merasa punya uh, apa punya prestasi yang mereka dapatkan dari pembelajaran gitu, jadi jadi bisa motivasi mereka. Nanti kalau misalnya si siswa dapat badges ini dia tampilannya akan seperti ini. Congratulations, you have been selected the student of the month. Selamat kamu telah terpilih menjadi student of the month atau murid bulan ini gitu. Kalau mau ditambahkan, tinggal klik add badge to this group. Nah, kalau ditambahkan tapi seperti ini. Tadi saya udah nambahin selain yang student of the month, saya tambahin juga star performer, saya tambahin perfect attendance. Nah, star performer ini dia paling tadi paling menonjol di kesehariannya perfect attendance ini yang dia hadir terus, nggak pernah nggak pernah bolong. Batch ini bisa dikasih ke lebih dari satu orang ya Bapak Ibu. Jadi nggak cuma satu orang yang dapat rencananya juga bisa. Kemudian partisipan apa? Dia masukin ini ini. Partisipan dia selalu ikut gitu. Kalau diskusi dia aktif gitu. Kemudian homework helper dia suka membantu teman-temannya mengerjakan PR misalnya. Jadi kita bisa kasih badges. Nanti orang tua juga bisa lihat oh anak saya dapat nih student of the month gitu. Nah, untuk nambahin badges-nya bagaimana? Nanti kan ini ada nama-nama membernya ya, nama-nama siswa di bawah sini. Kalau dia mendapatkan student of the month, tinggal diklik yang conteng ini. Dia ini nggak nyala di sini karena nggak saya klik, nggak nggak saya pilih sebagai student of the month. Kalau kita pilih sebagai student of the month, tinggal kita klik contengnya dan dia terpilih lah. Jadi siswa yang ya, jadi siswa yang mendapatkan rencana ini. Baik. Selanjutnya, untuk kelebihan Edmodo ini dia bisa terhubung ke Microsoft Office. Saya enggak menemukan di semua platform ya ini, ada platform yang bisa, ada yang enggak. Nah, untuk Edmodo dia kebetulan bisa di Bapak Ibu tinggal klik yang di atas ini. Nih, ada tanda biasanya kalau Bapak Ibu punya fotonya, ada tanda foto Bapak Ibu di atas ini. Kalau saya enggak pakai foto jadi enggak kelihatan. Klik di atas nanti keluar pilihan seperti ini di bawah. Nah, ada pilihan Microsoft Office Bapak Ibu bisa klik di Microsoft Office dan keluarlah tampilan seperti ini. Ini fungsinya kalau misalnya Bapak Ibu mau mengerjakan Word atau PowerPoint atau Excel-nya langsung di website Edmodo-nya. Nanti akan tersimpan langsung di library Edmodo-nya. Jadi bisa diakses langsung waktu di Edmodo. Nggak perlu kita upload-upload lagi. Tinggal klik Bapak Ibu mau pakai yang mana. Kalau pakai Word, klik Word, mau pakai PowerPoint, mau pakai Excel. Kalau yang ini sih, kalau Bapak Ibu punya akun Office 365 bisa pakai kalau misalnya yang di atas ini aja juga nggak apa-apa. Nah, ini biasanya sangat membantu kalau misalnya ini nggak jarang ya. Kalau misalnya nggak e, jarang ada masalah ketika kita ada trouble di laptop. Terus kita nggak bisa ngerjain Word dan lain-lain kan, kita bisa pakai ini akal-akalannya. Bisa pakai diet mode aja Office-nya. Sama persis kok tampilannya sama yang di laptop kita. Nah, kalau misalnya saya klik contohnya saya tinggal klik Word ya. Saya klik Word keluarlah ini by continuing you agree Microsoft tinggal klik continue aja Bapak Ibu. Nah, kalau nggak diklik continue dia nggak bisa back ke mode akhirnya. Klik continue dan keluarlah oh, nggak enggak saya kasih lihat ya, nggak saya foto berarti. Setelah diklik continue nanti keluarlah si Word itu. Tinggal dikerjakan diolah datanya. Baik, itu saja tadi e, penyampaian saya mengenai basic sih, basic penggunaan, dasar-dasar penggunaan untuk memakai Edmodo, bagaimana caranya bikin akun, bikin kelas, menambahkan e, anggota, dan lain-lain. E, sampai di sini dulu, mungkin e, saya kembalikan dulu ke moderator ya, untuk sesi selanjutnya. Baik mungkin saya kembalikan ke moderator dulu sebelumnya terima kasih kepada bapak ibu yang sudah mendengarkan penjelasan dari saya ya mohon maaf kalau misalnya terlalu cepat atau kurang bisa diikuti kalau ada yang kurang jelas mungkin bisa diarahkan ke pembawa acara atau moderator untuk membuka sesi selanjutnya Ingi, bu uh, Gita, terima kasih untuk ibu Yasmin atas penyampaiannya Mungkin untuk sisi selanjutnya, untuk Bapak dan Ibu yang masih belum paham atau yang ingin ditanyakan, mungkin dipersilahkan untuk menanyakan. Bisa di kolom chat, ataupun bisa langsung open mic. Terima kasih, silahkan untuk Bapak Ibu. Nah, ini ada satu pertanyaan di kolom chat untuk Ibu Yasmin dari Bapak Sukarno. Pertanyaannya... Untuk melihat respon atau jawaban siswa dari kuis, bagaimana Bu? Oh iya, tampilan di komputer kami di sekolah, kok bahasanya sudah bahasa Inggris ya Bu? Oh mungkin sudah bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia. Okay. Baik. Bentar saya coba login ke mode dulu ya, biar gampang menjelaskannya. Okay, ya, Bu. Uh, untuk Bapak yang sudah bahasa Indonesia, berarti sudah bisa ya sekarang? Karena sebelumnya, saya itu makainya uh, dia membaca Inggris cuman kalau sudah bisa bahasa Indonesia mungkin ada settingannya dari uh, komputer bapak itu untuk mentranslate uh, situs yang dibuka di laptop itu ke bahasa Indonesia dia ada pilihannya berarti alhamdulillah bisa ya cuman kekurangannya adalah ketika bapak klik menu klik fitur-fitur itu dia ada beberapa fitur yang tetap dalam bahasa Inggris nah itu dia nggak ke translate nggak terterjemahkan oleh si sistem di Laptop gitu. Uh, sebentar ya, saya login dulu. Mungkin saya bisa kasih lihat caranya. Nah ini saya share screen lagi ya. Tadi mau ngelihat. Uh, sebentar share screen. Mau ngelihat gimana caranya melihat tugas yang sudah diupload siswa ya, Bapak Ibu ya. Ini saya klik dulu tugas saya. Oh maaf. Oh ya benar ini tugas ya, tugas UTS, tes 1. Saya coba cari, cari tugas coba tadi. Tugas saya yang coba itu dia udah eh uh, apa udah ketutup karena Tadi tanggal tanggal 18 September ya. Sekarang tanggal 22 nggak bisa. Jadi saya klik tugas yang bisa saya eh uh, cek. Nah, tugas yang saya cek ini karena dia enggak saya nggak punya member dan enggak punya murid saya nggak bisa ngelihat ya nah kalau misalnya sudah ada bisa diklik di sininya langsung bapak ibu nah yang assign tuh berapa yang not fit berapa yang submit berapa nah yang sudah ngumpul bisa kita klik di sini nah, nanti kelihatan siswanya nah gimana saya contohnya agak susah karena enggak ada siswanya ya nanti ada nama siswa dan ada submissionnya ada tugas yang sudah mereka Uh, upload nanti, kalau misalnya mereka sudah upload, bisa Bapak Ibu klik di bagian sini. Tugas yang mereka upload, nah, bisa diklik langsung, dan Bapak Ibu bisa lihat langsung tugas yang sudah mereka upload. Tapi, kalau misalnya Bapak Ibu merasa tugasnya belum memenuhi standar dan perlu untuk dia mensubmit ulang, bisa diklik di request submission di sini. Nah, jadi untuk melihatnya langsung diklik di submission sini, Bapak Ibu ya. Nah, sampai di sini, apakah cukup mewakili pertanyaan dari Bapak? Uh, suka Sukarno ya tadi ya Sukan Sukatno Sukatno sukat no. sukat no, Pak Sukatno Pak Bagaimana Bapak? Sudah Pak ya baik uh, Apakah ada pertanyaan lagi? Iya terima kasih untuk Ibu jawabannya Mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi atau yang masih kurang jelas bisa ditanyakan bisa lewat kolom chat ataupun bisa lewat Uh, open mic-nya. Silakan Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang ditanyakan lagi. Ya, terima kasih Ibu Ibu Yasmin. Ya, Kalau enggak ada yang tanya selama ini kami sudah coba menggunakan Google Classroom ya. Kurang sepertinya kurang lebih ya anu apa tuh menu-menunya sama gitu ya. Ada kalau materi atau dalam bentuk eh uh, kuis gitu ya. Kira-kira rekomendasi dari Ibu Yasmin tuh di antara kedua uh, aplikasi ini apa yang memudahkan atau kemudahannya apa masing-masing tuh Ibu ya. Bu? Terima kasih baik terima kasih Pak. Langsung saya jawab baik, ya. Kalau dibandingkan di. Oh iya. Oke, okay. kalau boleh langsung saya jawab aja. Ini uh, kalau disuruh memilih Pak ya, dari segi kemudahan dan dari segi kompatibilitas, sebenarnya mereka tuh mereka uh, antara Edmodo dan Google Classroom itu dia kurang lebih sama banget, Pak. Cuman uh, untuk keringanan ya, kalau kita kan perlu uh, kita kan perlu memanage banyak kelas ya Pak sebagai guru. Nah untuk keringanannya sih sebenarnya lebih mudah di Google Classroom karena dia koneknya ke Drive kita kan Pak ya, nggak perlu nggak harus selalu kita simpan ke handphone atau ke laptop kita, bisa kita konekkan ke Google Drive jadi kita bisa simpan uh, file-filenya yang berat-berat ke sana gitu. Kalau Edmodo ini kan otomatis kita harus uh, download dan upload dari komputer kita. Jadi kalau dari segi kemudah keringanan dalam file-file dan macam-macamnya itu memang lebih ke Google Classroom. Tapi kalau misalnya mau penggunaan aplikasi, aplikasi di handphone dan di laptop supaya muda, supaya ringan eh, karena dia nggak memerlukan RAM yang besar, Edmodo lebih simpel menurut saya. Karena dia kurang lag-nya. Kurang lag gitu loh, maksudnya lebih lebih lancar gitu koneksinya gitu. Karena dia simpel, mudah. Jadi itu tergantung pilihan Bapak Ibu masing-masing sih. Apakah di mata pelajaran Bapak Ibu itu akan lebih sering menyimpan dan mengupload file? Apa memerlukan penyimpanan file yang besar? Atau Bapak Ibu lebih memilih kemudahan penggunaan aplikasinya? Gitu. Kalau memerlukan penyimpanan file yang besar, mungkin saya lebih rekomendasikan Google Classroom. Tapi kalau lebih mengutamakan kenyamanan dan kemudahan kesederhanaan aplikasinya, saya merekomendasikan Edmodo, Pak. Begitu, Pak baik, ini untuk ibu Yasmin Untuk jawabannya. Mungkin untuk bapak ibu yang lain bagaimana? Atau dari Bapak Sukarno lagi mau menanya lebih jelas lagi pak? Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi ya, ini ya? Uh, sedikit boleh. Oke oh, silakan Pak Bestiar salah pembuatan soal ini kadang-kadang kita mencari praktisnya nih dengan mengcopy mungkin ya okay. mengcopy mungkin apakah di Redmundo juga sama dengan mungkin seperti di Google Form dengan cara mengcopy atau mengambil gambar dari sana sini itu gimana bu oh iya baik pak nah untuk uh, pembuatan soal itu sendiri Mungkin bedanya dari Edmodo dan Google Form ini eh Google Google Classroom. Kalau Google Classroom kan kita bisa langsung ekspor dari Google Form ya, Pak ya, karena mereka terhubung satu satu apa? Satu sistem sama-sama Google. Jadi bisa langsung ekspor dari Google Form. Tapi kalau Edmodo karena dia sendiri nih platform sendiri jadi kita otomatis memang harus uh, bikin satu-satu, Pak. Paling enggak mungkin mudahnya soalnya kita buka di laptop kita, kita copy soalnya kita paste di bagian soal yang kita bikin tadi. Copy paste tetap bisa Pak, cuman gak bisa langsung export semuanya dari Google Form gitu. Jadi mungkin kalau kekurangan di situ juga Pak ya. Kalau dari kalau pakai Google Classroom bisa kita langsung export aja Google Form yang sudah jadi gitu. Itu hasilnya lang langsung di gue ya? Iya, langsung ada keluar panilainya. Ya, ya. Oke, okay, ya. okay. gitu ya. Oke. Begitu, Pak. Okay, terima kasih, Bapak. Uh, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, atau masih belum jelas, ah. karena untuk Bapak Ibu. Hmm. Yang Uh, sekedar info untuk hari ini kita materinya ini cuma sedikit modul aja ya. Aja. Oh, ini silahkan, Bu. Silakan, silakan Bapak Ibu. Mungkin sudah jelas sekali ya Bapak Ibu ya. Menarik hmm. masih ada waktu. Jelas kan ya. <laughs> mungkin karena ya, ya. penggunaannya juga sudah sering dipakai kali pak ya, jadi mungkin sudah mudah aja Hai Untuk materi hari ini kita cuma satu materi Terima ya Bapak ibu. Jadi mungkin untuk ya. uh, selanjutnya bisa ditanya-tanya lagi atau ya, yang lagi. Silahkan. Nggak ada lagi mungkin. Ada ya? Kalau tidak ada, mudahan menambah familiernya ya. ya. Tadi uh, mungkin Ibu Yasmin. Ya Pak. Tidak <laughs> ada yang tanya uh, so, untuk menginput atau apa tuh namanya menampilkan ya menampilkan kita misalnya langsung kayak di zoom itu ya atau atau kita menampilkan powerpoint atau mungkin video pembelajaran itu bisa juga ya bu ya bisa pak di upload secara manual di bagian yang diskusi itu cuman kita nggak bisa langsung kayak zoom gini video conference seperti ini video kayak gini nggak bisa pak jadi kita upload videonya gitu. Apa videonya, PowerPoint-nya bisa di sana. Cuman nggak bisa yang streaming langsung zoom konferensi seperti ini. Nah, uh, konferensi nggak bisa Gini. ya? Iya. Ya nanti dipelajari lagi. Simpan dulu. Iya baik pak. <laughs> Mungkin bisa jadi pilihannya bapak ibu bisa karena Bing, sudah coba, tahu. Coba. Gitu. iya betul pak. Jadi bisa jadi perbandingan Pak ya, mau pakai platform mana yang lebih <susur> simpel lebih mudah gitu, Dan multifungsi. Masalah anu bu? Penggunaan kuota mungkin lah. Tinggi. Ya. Kan pertimbangan kami eh, di sini kadang-kadang melihat eh, apa? Ekonomi dari siswa-siswa ini siswa-siswa siswa ini lah. di selama ini masih menggunakan wa karena dengan Asumsi WA itu lebih murah, okay. nah, Ini mungkin bisa ibu memberi pandangan. Nah, gimana kalau uh, menggunakan uh, Edmundo ini? Apa memerlukan banyak kuota atau deras kuotanya? Bahasa sininya mungkin ya, okay. yeah, yeah, itu enggak. Okay. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Pak, untuk e, keringanan di handphonenya, untuk RAM dan sega, sebagainya, itu sebenarnya untuk mode ini sudah ringan, Pak. Jadi, enggak terlalu banyak kuota yang diperlukan. Cuman, lagi-lagi, e, untuk platform sama seperti platform yang lain, dia walaupun penggunaan aplikasi admodo itu sendiri kurang lebih sama-sama WhatsApp. Sebenarnya dia ringan, karena tampilannya seperti Facebook. Nah, ada, kan Facebook itu kan ringan juga, Pak, ya tampilannya sama seperti Facebook untuk Edmodo ini cuman kalau misalnya siswa diharuskan untuk mengunduh PowerPoint, mengunduh eh, segala macam file itu di luar lagi daripada itu gitu Pak. Jadi tetap tetap kuota memang pakai sama kayak kita pakai WhatsApp, Pak. Kita share PowerPoint di WhatsApp kan mereka juga toh harus mengunduh eh, PowerPoint-nya, Pak ya. Jadi untuk kalau dibandingkan menurut saya, modul dan WhatsApp ini kurang lebih sama. Karena mode itu sama ringannya dengan Facebook sebenarnya. Kurang lebih Facebook, WhatsApp itu sama ringannya. Beda lagi. Jadi e, untuk penggunaan kuota sebenarnya e, relatif pak ya. Jadi kalau saya gurunya banyak mengirimkan hal-hal yang harus diupload di download siswa ya, banyak lihat gitu, kuotanya. Kalau untuk aplikasinya aja itu ringan Insya Allah. Insya Allah. Bu Yasmin, jadi kalau teknisnya nanti ke siswa itu siswa pertama-tama harus mengunduh dulu ya aplikasi Edmodo itu ya Bu ya, disimpan gitu ya, didownload dulu ya. Baru kemudian me, untuk menyambung ke kelas itu kita kasih kode tadi ya, teknisnya seperti itu ya. Uh, ini Pak, cuman saya sebenarnya saya merekomendasikan Edmodo uh, ini sebenarnya nggak harus diinstal aplikasinya Pak, bisa lewat browser HP. Jadi oh. di HP kita tuh ada browser pak ya, jadi di browser aja juga bisa. Karena ada beberapa handphone biasanya yang nggak kompatibel ya biasanya, atau mereka terlalu berat. Jadi bisa langsung di browser aja, tidak harus install aplikasi Pak. Tuh. Jadi kalau mau di browser pun atau mau diaplikasi pun sama aja pak urutannya kayak bapak harus share kode kelas dan lain-lain mereka bikin akun itu ya. yang lain mungkin iya ini uh, untuk bapak ibu yang lain kalau ada yang masih ditanyakan atau masih dibingungkan bisa uh, ditanyakan Hai, kalau memang masih tidak ada atau sudah memahami materinya, uh, mungkin kita bisa lanjut ya, Bapak Ibu. Ya, silakan, silakan, silakan. Hai, lanjut, lanjut. Oke, kalau uh, misalkan tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin kita bisa lanjutkan untuk uh, sesi penutupan. Uh, sebelum penutupan, kita uh, uh, di sini panitia mau mengadakan foto bersama dulu, Bapak Ibu. Jadi, untuk Bapak Ibu yang uh, masih mematikan kameranya, bisa dinyalakan dulu, Bapak Ibu. Redmi terbalik Laptopnya <tif> Atas. Yeah. Okay. Ini kita foto bersama Cuma ada satu ayah Jadi sekali-sekali uh, aja okay. Satu Dua Tiga Sekali lagi Bapak Ibu Satu Dua Tiga Gih, terima kasih untuk Bapak Ibu semua Untuk yang sudah membuka layarnya dan membuka kameranya Oke untuk lanjut Pada Acara selanjutnya yaitu untuk acara penutup Mungkin untuk acara penutup Kita pada hari ini uh, Ada sedikit penyampaian Dari Panitia lagi Bu uh, Untuk ada promosi Dari kami dari Panitia Yaitu yang pertama Ada promosi tentang jurnal yaitu jurnal uh, ilmiah berkala ilmiah pendidikan fisika yaitu ada BEPF dan GEPF. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau uh, submit artikel ataupun lain-lain atau mau mencari artikel-artikel yang uh, bermanfaat bisa kunjungi uh, jurnal kami. Untuk selanjutnya ada acara kami pada tanggal 31 Oktober 2020 ini yaitu seminar nasional pendidikan fisika uh, untuk bapak ibu yang mau mendaftarkan dirinya di seminar ini uh, bisa hubungi kontak personnya yang ada di bawah uh, mungkin itu uh, promosi dari panitia mungkin untuk selanjutnya uh, langsung ke sesi, ke sesi penutupan aja ya Hmm. Untuk menutup acara kita pada hari ini, uh, marilah kita ucapkan Alhamdulillah. 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 kami dari Panitia, salah hilapnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.